Bila lepas tanya mak, suruh tanya bapak. Bapak pula suruh tanya mak lah lah. Tanya siapa? Tak payah tanya. Tanya Mr. Google. Pendidikan, bila saya kata tentang kurangnya didikan agama itu, maksudnya ianya sejak kecil. Sejak kecil, mereka tak diberikan didikan agama. Kenapa saya kata begini? Saya boleh bercakap benda ini kerana tuan-tuan puan-puan, saya bercakap tentang generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita yang saya berdepan. Dan kes paling muda pernah saya handle 13 tahun. Takkan dia 13 tahun tiba-tiba nak murtad? Maksudnya adalah accumulations of events sejak dia usia sekolah rendah yang menyebabkan usia 13 tahun dia decide untuk murtad. Untuk bagi tahu kepada bapa dia. Kurang didikan agama maksudnya, okey, hantar sekolah kafah, hantar pergi sekolah agama, pergi kelas agama, nampak ada. Nampak pergi kelas agama. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada beza antara pergi kelas agama dengan mengamalkan agama. Of course, it's better than nothing. Dan orang Islam kita, terutamanya kita kata di bandar pada zaman kini, yang di mana kedua-dua ibu bapa sibuk bekerja, yang akhirnya, jikalau di rumah mereka ada mate, maka anak itu akan lebih rapat dengan mate berbanding dengan ibu bapa, kerana ibu bapa dah keluar kerja sebelum pagi, sebelum anak-anak bangun kadang-kadang, dan kemudian balik waktu malam, waktu pun tak ada dengan anak-anak. Hujung minggu kadang-kadang bapak pun sibuk, mak pun sibuk, ada event lah, ada program lah, mungkin waktu bersama dia hanya kira waktu tidur di rumah, di bilik lain-lain, itu dia kira sebagai waktu bersama dengan anak. Tak, so waktu tidur kita tak cakap, kita tak ada bonding, kita tak ada buat apa-apa. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kes yang apabila mereka rujuk kepada kami sebelum berjumpa, antara soalan yang kami akan tanya adalah berapa kerap sehari, saya tak kata sebulan, berapa kerap sehari solat berjemaah bersama family. Saya tak mau kata datang ke masjid seorang, saya kata tentang di rumah aja. Berapa kerap menghadiri majlis ilmu, bonding, berapa kerap berkomunikasi dengan prospek, anak ke dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sorry to say, trend dia menjurus kepada satu, kedua-dua mak bapak sibuk, anak-anak dihantar kepada sekolah agama tapi tak pernah tahu tentang status pemahaman agama anak, ada kemusykilan dia ke tidak dan sebagainya, tak. Dan kebanyakannya jarang sekali solat jemaah di rumah, hatta solat subuh, sebab ada yang keluar kerja even sebelum subuh. Saya tahu kesempatan ekonomi dan sebagainya, tapi solat subuh pun dia tak solat dengan anak. Bila subuh tak ada, zuhur asar tak payah cerita, itu kita maklum, maghrib ataupun isyak, kadang-kadang isyak pun belum sampai rumah. Okey, faham. Kena kerja, faham. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dunia ni dia berfungsi dengan adil. Maksud saya adil, do you want to preserve the nature or you want to develop the country? If you want to preserve the nature, you tak boleh ada banyak pembangunan, kerana untuk membangunkan sebuah negara, you have to clear the land, you have to clear the jungle. Takkan kamu nak potong 1 juta pokok, lepas tu kata we are green development, tanam 10,000. Potong 1 juta, tanam 10,000. No, there must be something that you need to sacrifice along the way. Kalau we excel both, saya kata suami isteri, benda ni dia jarang berlaku jikalau one party, suami ataupun isteri, ada di rumah ataupun kerap bersama. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, dia akan ada tempat meluah dan the problem boleh detect lebih awal. Tetapi masalahnya, kes-kes macam ni, bila anak duduk bercerita dengan saya, saya akan minta mak bapak duduk sekali. If anak tu selesa, kalau anak tu tak selesa, saya akan minta mereka keluar. Kebanyakannya bila anak cerita, saya akan kata, both of you kena diam eh, sebab ini private conversation saya dengan dia, dia allow you to sit in, so you know what is the problem. Bila anak cerita problem tu, maka mak bapak punya reaction biasanya ialah, kenapa ayah tak pernah tahu? Kenapa tak pernah bagi tahu kat ayah? Itu reaksi biasa. Why I don't know? Why you never tell me? Dan anak pula, dia waktu tu barulah dia terbuka, dia akan cerita. Dan dia akan kata apa? I try to, but you refuse to listen. You are too tired. Sakit apa? Bila anak nak bercakap, kita pegang phone. Dia cuma nak tanya kita something. Dia cuba nak share apa yang dia tak puas hati. Ah, tanya mak kau. Tanya bapak kau. Bila lepas tanya mak, suruh tanya bapak. Bapak pula suruh tanya mak lah lah. Tanya siapa? Tak payah tanya. Tanya Mr. Google. Bila pergi Mr. Google, banyak benda dia dapat jumpa dekat internet yang bagus dengan tak bagus.
Sedangkan anak-anak kita, cucu-cucu kita telah menjadikan kita sebagai sumber primary, sumber utama untuk mendapatkan kepastian. Tetapi kita menolak mereka kepada sumber sekunder yang tak tahu sahih atau tidak. Bila dah berlaku, nasi dah jadi bubur. Didikan agama, trend dia, kedua-dua ibu bapa sangat sibuk.